Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi. Babu ma yakulu man sami al muazzina wal muqima. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Yakulu, ia mengucapkan. Yakulu, ia mengucapkan. Yakulu mengucapkan itu. Yakulu mengucapkan man orang, sami'a, ia mendengar. Sami'a, ia mendengar. Yakulu mengucapkan man orang, sami'a, ia mendengar. Al-mu'adzina, orang yang azan. Al-mu'adzina, orang yang azan. Wal-mukima, dan orang yang komat. Wal-mukima, dan orang yang komat. Yusahabu disunnahkan. Yusahabu disunnahkan. Ayyakula, ia mengucapkan. Ya, ayyakula mengucapkan itu. Ayyakula mengucapkan man orang, sami'a, yang ia mendengar. Sami'a, ia mendengar. Al-mu'adzina, orang yang azan. Mu'adzin itu isim fa'il. Saya ingat nanti. Ya, muazzin, adzana yuazzinu, simpailna muazzin. Al muazzina, orang yang azan. Wal muqima, dan orang yang qomat, iqomat. Misla qaulihi, seperti ucapannya. Misla qaulihi, seperti ucapannya. Illa fi qaulihi, kecuali pada ucapannya. Illa fi qawlihi, kecuali pada ucapannya. Hayya ala sholati, hayya ala al-falahi. Fainahu, sesungguhnya. Fainahu, sesungguhnya. Yakulu, ia mengucapkan. Yakulu, ia mengucapkan. Fi kulli labdotin, pada setiap lafaz. Fi kulli labdotin, pada setiap lafaz. Minha, darinya. Maksudnya dari hayya ala sholah, hayya ala falah. La haula wa la quwata illa billah. Lafad la haula wa la quwata illa billah. Baik, setelahnya kemarin kita telah membahas tentang syarat dalam azan, di hal-hal yang disyaratkan dalam azan dan iqamat. Lalu juga dibahas tentang hukumnya azan dan iqamat bagi perempuan dan khunsa muskil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih ya bacaan yang dibaca bagi orang yang mendengar muazin atau mendengar orang yang qomat. Bacaan yang dibaca bagi orang yang mendengar muazin, orang yang azan, dan mendengar orang yang qomat. Gitu ya. Ketika ada yang azan, apa yang harus kita baca? Ketika ada yang qomat, apa yang harus kita baca? Nah, sekarang kita akan bahas itu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, disunnahkan bagi orang yang mendengar muazzin dan orang yang mendengar al-muqim, orang yang iqamat, ini mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh si muazzin atau si muqim tadi. Berarti lamun muazzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang oge Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, sami. Asyhadu alla ilaha illallah, sami ya. Dari ketika kita mendengar orang yang azan dan iqamat ya melafalkan lafaz adzan, maka kita mengucapkan sama seperti apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali pada dua lafaz, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, jawabannya tidak seperti bacaan si muazin, tapi diganti dengan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah.
hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah, gitu. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan fi qaulihi pada ucapan, fi qaulihi pada ucapan muazin. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan fi qaulihi pada ucapan muazin, as-shalatu khairum minan naum. Nah, apa bacaannya? Saddaqta wa bararta. Boleh wa barirta, boleh wa bararta. Saddaqta wa bararta. Wakila, dan dikatakan yaqulu, ia mengucapkan. Wakila, dan dikatakan yaqulu, ia mengucapkan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu khairum minan naum. As-shalatu, salat itu, khairun, lebih baik, minan naum, dibanding tidur. Salat lebih baik dibanding tidur. Nah, lalu yang selanjutnya, ketika si muadzin mengucapkan as-shalatu khairum minan naum, apa jawabannya? Saddaqta wa barirta. Dijawab, ya. Ada juga yang mengatakan jawabannya apa? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu khairum minan naum. Dijawab, ya, tong sampai ke tengah jawab. Kunaon tengah jawab? Sarekene baru-baru ngajawab. Teka dengi as-shalatu khairum minan naum, tong-tong. Ya, bisa ngajawab dasar rekene. Ketika mendengar as-shalatu khairum minan naum, jawabannya apa tadi? Saddaqta wa bararta, atau apa? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu khairum minan naum. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan fi kalimatil iqamati, dalam kalimat iqamah. Fi kalimatil iqamati, dalam kalimat iqamah. Aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Nah, ketika dalam kalimat qomat, bacanya apa? Aqamahallahu wa adamaha. Qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah. Aqamahallahu wa adamaha, gitu. Apalnya? Nah, saudik punya tak apa? Qad qomatis shalah. Qad qomatis shalah. Apa? Aqamahallahu wa adamaha. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan akibat qaulihi, setelah ucapan muazzin. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan akibat qaulihi, setelah ucapan muazzin, asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Wa ana, dan aku, asyhadu, aku bersaksi, dan seterusnya. Wa qawlihi, dan ucapan muazzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya dalam adzan tidak ditambah wau huruf atap. Tapi lamun asyhadu an la ilaha illallah, tidak wa asyhadu, tapi asyhadu langsung. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ana asyhadu, wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa yaqulu, lalu ia mengucapkan. Summa yaqulu, lalu ia mengucapkan, raditu billahi robba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Raditu, aku ridha billahi, terhadap Allah robban, sebagai Tuhan. Wa bi Muhammadin, dan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan, sebagai utusan atau rasul. Wabil islami, dan terhadap Islam dinan, sebagai agama. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Nah, bacaan ketika si muadzin setelahnya baca kalimat syahadat, apa bacanya? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Tambahan wa ana, ya, tambahan wa ana. Jadi pas muadzinnya kuma asyhadu an la ilaha illallah, jawaban kita apa? Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Lalu ucapan muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawaban kita, wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tambahan wa ana. Wa ana, dan saya, asyhadu an la, dan seterusnya. Artinya juga ditambah, raditu billahi robba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dina. Hafalnya, menyata hafal.
supaya hafal, supaya biasa ketika ayeuna adzan langsung praktekkeun ti mimiti ayeuna. Kayak meureun subuh nya ayeuna mah can ayeuna adzan. Kayak pas subuh langsung praktekkeun. Kudu ngasudang. Fa idza farogo, lalu jika ia telah selesai. Fa idza farogo, lalu jika ia telah selesai minal mutaba'ati, dari mengikuti. Minal mutaba'ati, dari mengikuti. Minal mutaba'ati, dari mengikuti. Fi jami'il adhani, dalam seluruh adhan. Fi jami'il adhani, dalam seluruh adhan. Sholat, maka ia membaca sholawat. Wasallama, dan membaca salam. Ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala, lalu ia mengucapkan. Summa qala, lalu ia mengucapkan. Allahumma ya Allah, Rabb hadhihi da'wati tammah. Tuhan, Tuhan pemilik dakwah yang sempurna. Tuhan pemilik dakwah yang sempurna ini. Tuhan pemilik dakwah yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, dan salat yang didirikan. Wassalati, dan salat al-qa'imati, yang didirikan. Ati, berikanlah Muhammadan kepada Nabi Muhammad al-wasilata wasilah. Al-wasilata wasilah. Wal-fadilata, dan fadilah. Wab'ashu, dan bangkitkanlah ia maqaman, pada tempat mahmudan yang terpuji. Alladzi wa'adtahu, yang engkau telah menjanjikannya. Alladzi wa'adtahu, yang engkau telah menjanjikannya. Summa yad'u, lalu ia berdoa. Summa yad'u, lalu ia berdoa. Bima, dengan perkara sya'a yang ia mau. Bima, dengan perkara sya'a yang ia mau. Min umuril akhirati, dari perkara-perkara akhirat. Min umuril akhirati, dari perkara-perkara akhirat. Wa dunya, dan perkara-perkara dunia. Wa dunya, dan perkara-perkara dunia. Nah, setelahnya selesai kita mengikuti, ya, mengikuti dari seluruh adzan yang tadi, dari mulai Allahu Akbar sampai La ilaha illallah, dengan jawabannya. Di jawabannya apa tadi? Jawabannya sama seperti yang diucapkan oleh muazin atau orang yang qomat, hanya saja satu, pada hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Yang kedua, pas tasyahud ada tambahan, lalu pas taswib as-salatu khairu minan naum, dan pada kalimat qomat. Nah, itu yang jadi perbedaannya. Perbedaan ucapan antara orang yang menjawab dengan muazin. Nah, setelahnya kita selesai mengikuti seluruh azan, maka kita disunahkan membaca salawat dan salam kepada Nabi. Ya, berarti gimana? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, misalnya gitu. Kumaha redaksi nama? Yang jelas isinya membaca sholawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bacalah doa. Gimana doanya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudan lil wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Tadi dina redaksi lain mah, mun dina redaksi ieu mah, wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'ada. Lamun dina redaksi anu lain, zada fi asil rawdah wad darajati rafi'ah, jiga tadi. Ya. Jadi berarti wassalatil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilatul fadilah
Terus wadar jadar rofi ah wab ashul makomah mahmud dan ladhi wa'adda inna kala tukhliful mi'ad. Menyata apa? Soalnya lamun pas ninggali TV sok dibaca. Apal teh pasti ninggali TV we gitu nya. Doana sering dibaca setelah ada ninggali TV jadi apal. Kusabab ninggali TV aya positif tau gitu. Dina TV sering diulang-ulang jadi hafal. Allahumma rubah hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah itu. Tapi sebelumnya baca nandeu, baca sholawat sering salam ke Nabi. Setelah itu berdoa semau kita, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kunaon sabab di antara saatul ijabah ya, waktu anu diijabah na doa teh adalah waktu di antara adzan sareng qomat. Mata kantong disia-siakeun. Jadi waktu antara azan dan iqomah adalah salah satu waktu yang termasuk ke dalam sa'atul ijabah atau waktu yang doa itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelahnya tadi selesai berdoa, setelahnya selesai azan, silahkan berdoa baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat ya. Nah, bahkan dalam kitab Syarhul Ubad Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar orang yang azan itu marhaban bil qailina adlan wa bis salati ahlan gitu ya. Nah, dalam kitab Syarah Al-Uddah azan itu ada 5 sunatnya ya. Jadi ada 5 kesunahan ketika azan. Yang pertama menjawabnya. Jadi hukum ngejawab azan itu naon? Sunat. Hukum azan sunat muakkadah. Hukum ngejawab nage sunat. Jadi kahiji hukum menjawab. Menjawabnya adalah sunat. Yang kedua mengucapkan raditu billahi robba ketika mendengar tasyahud. Yang ketiga minta kepada Allah untuk Rasul agar mendapatkan wasilah dan fadilah. Yang keempat membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah berdoa untuk dirinya sendiri. Berdoa ya, berdoa semaunya. Jadi 5 kesunahan tadi adzan. Yang pertama naon? Ngajawabna. Nu kadua maca raditu billahi robba ketika mendengar tasyahud. Nu katilu minta ka Allah untuk Nabi agar mendapatkan wasilah dan fazilah. Anu kaopat maca shalawat ka Nabi. Anu kalima ngadoa keur dirina semaunya, apakah itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sekali lagi, doa di antara azan dan iqomat termasuk ke dalam doa yang sangat besar kemungkinannya diijabah oleh Allah, karena waktu di antara doa azan dan iqomat adalah sa'atul ijabah, waktu yang merupakan waktu ijabahnya doa. Wallahu a'lam.